Pemirsa, Pendeta Andrikus Mofu dinilai layak dipilih kembali menjadi Ketua Sinode GKI di Tanah Papua pada sidang Sinode ke-18 di Waropen nanti karena dinilai Mofu mampu membuat terobosan yang dapat dirasakan manfaat oleh para pelayan yang mengabdi di seluruh wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua. Pernyataan ini disampaikan Penatua Nimrod Sesa selaku anggota BPAM Wilayah 7 Sinode GKI di Tanah Papua usai melakukan pertemuan semalam di Gedung Gereja GKI Shalom, Klademak, Rabu 6 Juli yang diikuti utusan badan pekerja klasis dari 5 klasis dan 4 bakal klasis sewilayah 7. Nimrod menyatakan dalam pertemuan itu, 5 klasis dan 4 bakal klasis telah bersepakat untuk kembali memilih Pendeta Andrikus Mofu sebagai Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Menurut Sesa, bahwa alasan memilih Pendeta Mofu bukan karena ia mantan ketua klasis Sorong, tetapi memilih Pendeta Andrikus Mofu karena sejumlah keberhasilan yang dilakukannya semasa menjadi ketua sinode. Salah satu contoh yang dilakukan Mofu hingga dirasakan manfaatnya adalah sentralisasi gaji untuk pegawai organik gereja yang sangat bermanfaat bagi para pelayan. Selain itu, sentralisasi bahan khotbah yang sudah diatur secara sinodal dan masih banyak terobosan lain yang dilakukan Mofu. Menurut Sesa bahwa hal inilah yang akan membuat para pelayan GKI di Tanah Papua mau mempertahankan Mofu untuk dipilih kembali dalam sidang sinode sebagai ketua sinode GKI di Tanah Papua. Kami bukan melihat karena beliau dari wilayah 7, bukan. Tapi kami lihat dari keberhasilan-keberhasilan yang beliau ambil. Kebijakan-kebijakan sentralisasi gaji, bagaimana hari ini jemaat-jemaat betul-betul, pendeta-pendeta betul-betul mendapat pelayanan yang baik. Bagaimana hari ini pelayanan-pelayanan khotbah secara teratur, itu kebijakan-kebijakan yang diambil yang bagi kami sangat baik sekali. Jadi bukan beliau karena dari wilayah 7 lalu kami harus tidak, tapi sebenarnya dari kinerja beliau saja, Pak Pendeta Andrikus Mofu. Bagi kami beliau punya kemampuan manajerial, kemampuan untuk memimpin gereja ini sangat baik. Gitu. Untuk apa kami mau cari yang lain lagi? Ini kan tetap ada ya, ada yang berikut lagi kita tunggu nanti periode berikut kita siapkan lagi. Kita letakkan dasar yang baik di sini. Jadi Pak Pendeta Mofu, ya memang betul beliau dari wilayah 7, dari Sorong Raya. Tetapi sebenarnya kami lihat bukan di situ, tapi kami lihat beliau punya kebijakan-kebijakan sangat luar biasa sekali untuk menolong gereja. Septinus Kambu, Cawam Channel.